Pemirsa, masih bersama Pojibo di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk berkenalan dengan tanaman mimba. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini. Pohon mimba termasuk dalam famili Meliaceae. Tanaman ini memiliki ciri daun yang berbentuk lonjong bergerigi serta batang yang menjulang tinggi. Pohon mimba merupakan salah satu jenis tanaman yang mudah ditemui di kawasan subtropis. Tanaman ini juga sering dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Pestisida nabati memiliki kandungan yang lebih aman untuk makhluk hidup dibandingkan dengan pestisida kimia. Selain itu, pestisida nabati juga memiliki sifat yang mudah terurai, sehingga tidak berpotensi mencemari lingkungan. Pohon mimba merupakan pohon yang tinggi, batangnya dapat mencapai 20 meter. Kulitnya tebal, batang agak kasar, daun menyirip genap, dan berbentuk lonjong dengan tepi bergerigi dan runcing. Sedangkan buahnya merupakan buah batu dengan panjang 1 cm. Buah mimba dihasilkan dalam 1-2 kali setahun. Berbentuk oval bila masak, daging buahnya berwarna kuning. Biji ditutupi kulit keras berwarna coklat dan di dalamnya melekat kulit buah berwarna putih. Batangnya agak bengkok dan pendek. Oleh karena itu, kayunya tidak terdapat dalam ukuran besar. Daun mimba tersusun spiralis, mengumpul di ujung rantai, merupakan daun majemuk menyirip genap. Anak-anak daun berjumlah genap di ujung tangkai dengan jumlah layan 8-16. Tepi daun bergerigi, bergigi, beringgit, helaian daun tipis seperti kulit, dan mudah layah. Bangun anak daun memanjang sampai setengah lancet, pangkal anak daun runcing, ujung anak daun runcing dan setengah meruncing, gundul atau sedikit berambut. Panjang anak daun 3-10,5 cm. Helaian anak daun berwarna coklat kehijauan. Bentuk bundar telur memanjang tidak setangkup sampai serupa bentuk bulan sabit agak melengkung. Panjang helaian daun 5 cm. Lebar 3-4 cm. Ujung daun meruncing, pangkal daun miring, tepi daun bergerigi kasar. Tulang daun menyirip, tulang cabang utama umumnya hampir sejajar satu dengan yang lainnya. Tanaman mimba merupakan tanaman yang dapat tumbuh pada lokasi dengan berbagai tipe tanah, tetapi tidak pada daerah bergaram, tergenang, atau tanah liat. Tumbuhan ini dapat tumbuh baik di lahan kurang subur, berpasir, dan berbatu, juga di daerah beriklim panas, bahkan di daerah yang curah hujannya kurang dari 500 mm per tahun. Mimba mengandung azadirachtin, meliantriol, salanin, dan nimbin, di mana kandungan bahan aktif tertinggi terdapat pada bagian biji. Tumbuhan ini dapat digunakan sebagai insektisida, bakterisida, fungisida, akarisida, nematisida, dan virusida. Selain itu, daunnya juga dapat digunakan sebagai obat malaria, bijinya untuk obat kudis, dan sebagai pengganti makanan ternak. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman mimba ini. Penyembuh luka. Ekstrak daun mimba dapat mempercepat penyembuhan luka melalui peningkatan respon inflamasi dan pembentukan pembuluh darah baru. Buatlah pasta dari daun ini dan oleskan pada luka atau gigitan serangga beberapa kali sehari sampai sembuh. Menghilangkan ketombe. Daun ini adalah salah satu obat tradisional untuk infeksi jamur di kulit kepala yang menyebabkan ketombe. Cara menggunakannya pun mudah. Rebus seikat daun mimba sampai airnya berubah menjadi hijau. Biarkan dingin. Setelah mencuci rambut dengan sampo, bersihkan dengan air ini. Mengatasi masalah mata. Ekstrak daun mimba juga bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah pada mata. Cara menggunakannya, rebus beberapa daun mimba, biarkan airnya benar-benar dingin, lalu gunakan untuk mencuci mata. Ini akan membantu segala jenis iritasi, kelelahan, atau kemerahan pada mata. Mengobati jerawat. Cara menggunakannya, giling beberapa daun mimba, buat pasta, dan oleskan setiap hari sampai jerawat mengering. Pasta ini juga membantu segala jenis komedo, bintik hitam, dan bisul kronis. Mengatasi bisul telinga. Bisul telinga bisa sangat menyakitkan dan mengganggu. Salah satu obat alaminya adalah daun mimba. Campurkan beberapa helai daun mimba dan tambahkan madu ke dalamnya. Gunakan beberapa tetes campuran ini untuk mengobati bisul telinga. Mengobati berbagai gangguan kulit. Daun mimba juga sering digunakan sebagai pengobatan untuk berbagai gangguan kulit. Kunyit yang dikombinasikan dengan pasta daun mimba juga dapat digunakan untuk gatal-gatal, eksim, cacing gelang, dan beberapa penyakit kulit ringan.
Perlu diketahui bahwa tidak ada cukup bukti ilmiah untuk menentukan standar atau dosis mimba yang sesuai. Diperlukan lebih banyak penelitian tentang dosis untuk kebutuhan dan populasi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan pada dokter terlebih dahulu sebelum mulai mengkonsumsi daun ini atau suplemen apapun dari daun ini. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian tentang tanaman mimba ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.